tadi, Risela ingin memimpin doa. Yuk, teman-teman, kita ambil sikap doa yang baik. Tangannya diletakkan di dada, kemudian matanya dipejamkan, lalu kita hening sejenak. Ayo, Risela. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih sudah membimbing kami sampai hari ini. Sekarang kami ingin belajar, jagalah kami supaya menjadi anak pintar dan kuat. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Risela. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Bulan. Selamat pagi Ibu Bulan. Selamat pagi Ibu Bulan. Sudah sarapan? Ibu Bulan. Sudah mandi belum? Ayo. Sudah. Semuanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengawali seperti biasanya dengan mendengarkan lagu dan bernyanyi bersama. Lagu nasional. Oke, sebentar. Nah. Jadi tadi lagunya kira-kira lagu apa ya judulnya? Dari Sabang sampai Merauke ada apa saja? Pulau-pulau. Good. Lalu ada apa lagi? Tadi ada yang nari-nari ya. Yang nari-nari kira-kira baju adatnya beda-beda nggak atau sama?
Beda-beda sesuai dengan daerahnya. Tapi mereka tetap rukun nggak? Rukun. Tetap rukun. Ada yang anak-anak dari luar Pulau Jawa? Ada nggak yang dari luar Pulau Jawa? Ada? Ada. Diko dari mana sayang? Oke, ada yang dari luar Pulau Jawa ya, ada yang dari Bali, ada yang dari mana lagi? Sulawesi, ada yang dari macam-macam, iya. Kalau Queen dari Jogja. Iya, Queen dari Jogja. Jogja masih di Pulau Jawa. Oke. Nah, anak-anak, sekarang mari kita coba buka bukunya. Buka buku halaman. Sudah kelihatan belum Bu Bulan share screen? Masih loading. Stop lagi, Bu Bulan share lagi coba. Sudah. Oke, nah coba sekarang dibuka bukunya yang belum ada, diperhatikan di sini. Halaman 1 itu tentang kerukunan di rumah. Nah, kemarin anak-anak sudah menyebutkan tentang kerukunan di rumah itu seperti apa saja. Nah, pada halaman 2 itu ada contoh nanti yang harus kita kerjakan. Kita hari ini adalah proyeknya mewarnai. Kemudian pada halaman ketiga itu kerukunan di sekolah. Kira-kira nih, Bu Bulan mau tanya. Kerukunan di sekolah itu apa saja sih? Ada yang bisa menjawab tidak? Saling rukun. Ya, saling membantu. Saling membantu. Saling menolong. Saling menolong. Terus apa lagi? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Terus boleh tidak membeda-bedakan teman kalau di sekolah? Tidak boleh. Boleh tidak membeda-bedakan apalagi ya, agama di sekolah? Boleh tidak? Tidak boleh. Boleh ya, tidak boleh. Karena kita itu di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, jadi satu bangsa semuanya walaupun berbeda-beda, jadi tidak boleh. Terus kalau misalkan sedang membuang sampah sembarangan, lalu sampahnya yang ambil temennya, nggak boleh ya. Kalau kamu mau buang sampah ya kamu buang sampahnya di tempat sampah. Jadi kalau kamu buangnya di lantai, kemudian temanmu yang ngambil, kamu enak nggak rasanya? Enggak kan? Ya. Jadi tidak boleh ya buang sampah sembarangan. Lalu kalau ada teman yang membersihkan, kamu membantu tidak? Membantu. Wajib untuk membantu, karena itu salah satu contoh kerukunan di sekolah. Nah, nanti kita juga akan mewarnai kerukunan di sekolah. Kemudian, kalau kerukunan di masyarakat, seperti apa yo? Kerukunan di masyarakat. Pernah pergi ke gereja sebelum pandemi? Pernah? Tempat ibadah ya, pernah ya. Nah, itu termasuk kerukunan tidak? Kalau pergi ke tempat ibadah, kita berdoa bersama, itu kerukunan nggak? Tidak. Iya, itu kerukunan. Berdoa bersama, lalu gotong royong bersama, membangun rumah ibadat, atau pernah ya ada yang membuat misalkan Natal? Pernah? Pernah ada yang pernah membantu membuat pohon Natal atau apa ya? Pohon di gompo yang ada di gambar itu, Bu. Oh iya, pernah pergi ke ini, panti jompo. Atau pernah pergi kemana lagi? Nah, jadi
banyak sekali kerukunan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali kamu membantu membuat hiasan Natal itu juga sudah termasuk kerukunan dan lain sebagainya. Bu Bulan akan mempraktekkan ke anak-anak hari ini, kita akan mewarnai. Langsung saja Bu Bulan akan share. Oke, Shelly. Buka jalan pagi jam berapa sih? Sudah kelihatan belum kira-kira? Sudah. Oke, good. Lalu kita sudah belajar Cyberlink UPIN ya. Kita belajar komponen-komponen apa saja yang ada di Cyberlink UPIN. Nah, tadi Bu Bulan sudah memposting di classroom. Jadi ada 4 gambar. 4 gambar itu silakan anak-anak memilih 2 gambar, minimal 2 ya. Harus dipilih minimal 2. Warnai, lalu nanti hasil warna kalian warnai gambar. Maaf sebentar ya, kemudian ada mau. Nah, hasil dari gambar-gambar kalian itu nanti kalian kirimkan ke Google Classroom, di-upload atau diunggah ke Google Classroom. Dari kelas 1 sudah pernah. Nah, nanti akan Bu Bulan nilai 2 gambarnya. Jadi Bu Bulan kirimkan 4 gambar di Classroom. Anak-anak boleh memilih minimal 2. Nah, 2 itu diwarnai, lalu nanti dikirimkan ke Google Classroom untuk tugas kalian yang pertama. Ya, untuk tugas yang pertama. Caranya, kalian buka UPaint. Sudah install UPaint semua di rumah? Sudah. Yang belum? Sudah. Kelas 2A? Sudah. Semua? Sudah. Oke. Nah, kalau yang tidak ada UPaint atau tidak, saya tidak menggunakan laptop, Bu. Saya menggunakan HP. Nah, Bu Bulan juga sudah letakkan tutorial yang ada di Google Classroom. Misalkan menggunakan HP, pakainya aplikasi apa, seperti itu. Atau memang benar-benar tidak ada laptop dan HP, anak-anak boleh mewarnai gambarnya. Boleh digambar atau misalkan di apa ya, print, atau anak-anak mau menggambar sendiri di kertas gambar lalu diwarnai terus difoto, boleh. Itu alternatif terakhir ya, ketika tidak ada laptop dan tidak ada HP, misalkan digunakan untuk mau papa bekerja dan lainnya. Sudah paham? Sudah. Oke. Sekarang ya, apakah ada pertanyaan, Sam? Belum pun. Tidak ada? Oke, kita mulai ya. Nah, untuk caranya, anak-anak nanti setelah membuka UPaint, di double klik UPaint-nya, klik kiri 2 kali, lalu pada buku gambar yang paling bawah ini diklik, nanti akan muncul 3 folder seperti ini. Ada yang merah, hijau, dan ungu. Kita klik yang hijau untuk import, ya, yang hijau. Kemudian nanti klik yang bagian apa ini, paspor ya, seperti paspor. Nah, ini kita klik kiri. Lalu setelah di download, anak-anak cari di mana tempat mendownloadnya, menyimpan downloadannya tadi atau menyimpan gambarnya. Mau cari, ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Bulan akan masukkan dulu ya. Ini gambar 2. Dimasukkan aja semua gambarnya, nggak apa-apa. Nanti kamu pilih yang benar-benar ingin kamu warnai. Bisa dari kulit. Nah, gambar 1 itu seperti ini contohnya. Ini gambar 1, ini kira-kira ngapain ya gambarnya ya? Iya, yeah.
Sedang membersihkan halaman. Ya, ini contoh salah satu kerukunan membersihkan halaman bersama-sama. Ini gambar satu. Lalu yang gambar dua. Ini kira-kira ngapain ya? Baca buku, tidur, ngomong, telepon, kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Kumpul keluarga ya. Aktivitas santai, kumpul keluarga. Lalu? Belajar bersama di kelas. Iya, ini kekompakan ya. Belajar bersama di kelas. Lalu gambar keempat. Membantu apa? Membantu apa? Membantu kakek. Ini tuh saya di panti jompo. Jadi ini sedang gotong royong bersama memperbaiki panti jompo. Ada yang membuatkan minuman untuk kakek, ada yang mendorong kursi rodanya kakek, dan lain-lain. Nah, tugasnya anak-anak memilih dari empat gambar ini, pilih dua. Pilih dua yang mau diwarnai. Misalkan, misalkan mewarnai yang mana ya? Misalkan mewarnai yang ini. Nah, anak-anak tinggal memilih warnanya. Pakai kaleng cat ini. Misalkan rambutnya mau dikasih warna orange. Nah, diwarnai satu-satu, pelan-pelan mewarnainya. Wajib untuk mewarnainya rapi ya. Yang rapi mewarnainya. Oh. Kalau misalkan Bu ada yang bocor seperti ini, saya mau mewarnai rambutnya tapi malah apa ke background-nya. Kamu klik undo yang sebelah sini. Klik. Nah, ini kan terlihat tuh ada lubangnya. Ini kita pakai pensil. Jangan lupa pensilnya warna hitam. Ukurannya disesuaikan. Kita tambal dulu. Nah, jadi ditutup ya pakai pensil. Itu termasuk tugasnya anak-anak juga. Lalu, misalkan gambar yang lainnya ya. Contoh gambar yang lainnya lagi. Gambar yang ini nih, yang agak susah. Nah, gambar yang ini itu tidak ada garisnya. Anak-anak bisa lihat ya. Gambar yang ini tidak ada garis tepinya. Nanti kalau kamu kasih warna, misalkan kita kasih warna hijau, nah, dia akan masuk ke dalam sini. Jadi apa nanti pohonnya nggak bisa terwarnai, gimana caranya? Caranya sama kayak tadi, kita klik undo dulu ya. Lalu kita tambal atau kita kasihkan garis di sini. Kalau misalkan mau cuman apa ininya saja sampai sini ya, kita garisnya begini dari atas sampai bawah pelan-pelan, jangan sampai seperti ini. Nah, ini Bu Bulan agak meleot-meleot ya. Nah, kamu kasih garis. Jadi nanti cuman area sini saja yang ada warnanya gambarnya. Atau bisa juga kamu kecilkan. Lalu kamu tambahi di sini. Nah, untuk pohonnya kamu tambahi. Terus di sini kamu tutup. Kemudian di sini kamu tambahin apa itu untuk pohonnya juga boleh sekali ya. Misalkan di sini mau kamu tambahin daun lagi, nggak apa-apa, boleh. Biar tambah rame Bu, nggak apa-apa. Yang penting kamu berkreativitas memberi warna. Yang akan Bu Bulan nilai apanya? Kerapian kamu memberi warna, kan sudah kelas 2, harus lebih rapi lagi. Nah, terus karena kerapian kan berarti kamu terampil menggunakan mouse. Nah, itu nanti Bu Bulan berikan nilai juga. Kemudian warnanya, kamu harus berkreativitas memilih warna.
misalkan jangan ini ya, cuman hitam putih ya, misalkan cuman bajunya aja kamu warnain, yang lainnya nggak kamu warnain, nah itu nanti juga nilainya akan tidak sebagus semuanya mewarnai seperti itu. Lalu kalau menggunakan, ada yang menggunakan HP, nilainya bagaimana ya? Nilainya tetap akan disesuaikan nanti. Jadi menggunakan apapun nanti akan disesuaikan juga nilainya oleh Bu Bulan. Bu Bulan. Ya, sayang. Kita boleh menggambar pakai yang berada di UPEN enggak? Boleh, menggambar boleh, tapi untuk ini tugasnya tetap ini kita ini ya, kita pakai gambar. Tugasnya ini, Bu. Tugasnya ini. Kerjain. Iya, tugasnya ini. Tugasnya ada 4 ini. Ada 1, 2, 3, 4, kamu pilih 2 gambar. Ya. Dari 4 gambar, dari gambar yang ini, 1, gambar ini, gambar yang ini, dan gambar yang ini, kamu pilih 2 saja. Tidak 4-4-nya ya, kamu pilih 2 saja, diwarnai, lalu dikumpulkan. Seperti itu. Kita coba untuk mewarnai ya. Kita coba untuk mewarnai satu gambar. Yang mana ya? Yang ini ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira di sini misalkan kita warnai dulu rambutnya. Nah, misalkan rambutnya warnanya coklat. Lalu yang ini juga warnanya coklat. Kemudian yang ini warnanya hitam. Nah, kalau apalagi misalnya agak kuning. Jadi memberikan warnanya harus detail ya. Itu yang akan Bu Bulan nilai. Pokoknya warnanya lebih dari 3 minimal. Lalu misalkan temboknya warnanya, nah kalau misalkan kamu mau membuat tembok yang dengan atapnya ini berbeda warnanya, sama kayak tadi, pakai pensil. Oh, sorry. Pensilnya harus dirubah dulu warnanya, jadi hitam. Pakai pensil, digabungkan. Ya. Terus kita coba warnai. Nah. Oke. Lalu kita coba warnai lagi. Oke. Kamu harus perhatikan ya yang bagian kecil-kecilnya ya, jangan sampai terlewat. Oh, terus apa lagi yo? Apa lagi yo warnanya yo, sebutkan yo. Mau mewarnai yang mana? Sepatunya kira-kira warna apa nih sepatunya? Warna hitam. Coklat. Warna apa? Merah. Ungu. Ungu dulu ya, kita kasih warna ungu nih, sudah terlanjur kasih warna ungu. Oh. Boleh ya, warna-warni pokoknya harus lebih dari 3 warna. Warnanya. Oke, lalu kita coba kasih bajunya warna apa? Boleh, Bu Buan, saya izin minum. Iya, boleh minum, sayang. Boleh. Nah, bapaknya lagi telepon. Ini ya, terus kulitnya warna apa? Kulitnya warna apa, yuk? Warna apa? Kasih warna. Bu Buan, ditambahin kumis. Ditambahin kumis. Boleh. Kamu tambahin kumis boleh, nanti pakai pensil ya di sini. Ini ada kumisnya. Ma, ada kumisnya nih.
Tuh, bapaknya punya kumis. Nah, boleh. Terus kalau mau nambahin apa lagi, boleh. Mau dikasih, di sini mau dikasih tambahan pita. Ya, sayang. Saya mau minum. Iya, boleh minum. Saya mau minum. Iya, boleh minum, nggak apa-apa. Ya. Bulan, saya mau minum. Boleh, sayang. Boleh sekali. Oke. Kemudian, misalkan mau ditambahin. Untuk lapar. Mau ditambahkan apa ya? Lagi belajar. Bunga, bunga. Mau ditambahkan bunga. Di sini. Nah, boleh sekali. Ya. Kalau mau ditambahkan apa lagi? Tambahin apa ya? Di mejanya, misalkan di mejanya mau kita tambahkan buah-buahan. Nah, boleh ya. Sekreativitas mungkin anak-anak menggunakan U-Pen ini. Boleh ditambahin macam-macam. Oke. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Ya. Ya. Tidak ada, yakin? Pernah. Bisa? Bisa mengerjakan? Bisa mengerjakan semuanya? Apakah ada kesulitan? Maksudnya Bu Bulan, ketika kemarin install itu apakah ada kesulitan anak-anak? Ada. Ada di mana? Di bagian? Pas mau downloadnya loading. Iya, pas downloadnya loading. Berarti internetnya kurang bagus. Lalu apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oh iya, Wisna, gimana Wisna? Batas waktu kumpulkannya kapan? Iya, pertanyaan bagus. Bu Blen, stop share dulu. Screen-nya mana? Batas waktu mengumpulkan. Anak-anak bisa melihat di Google Classroom. Bu Blen sudah mengunggahnya. Batas waktunya sampai tanggal 4 Agustus 2021 jam 12 malam. Jadi satu minggu waktu untuk mengerjakan ini. Ya, batasnya satu minggu mengerjakannya. Nah ini sudah ada gambar-gambarnya. Nanti anak-anak tinggal mendownloadnya satu-satu. Lalu juga sudah ada Bu Bulan berikan tutorial untuk membuat atau mewarnai gambarnya menggunakan U-Paint supaya anak-anak lebih sudah didownload. Ya. Lalu ada langkah-langkah yang menggunakan aplikasi KidsPaint atau aplikasi Android lainnya, misalkan di HP itu ada. Nanti boleh ya download di Play Store. Oke. Seperti itu. Kemudian, apalagi yang mau ditanyakan? Bu, ya? Gimana tapi cara downloadnya? Download gambar-gambar yang dari Bu Bulan. Nah, gambar-gambar ini di-download, nanti biasanya kalau di tempat anak-anak, itu akan ada tanda download ya di sini. Kalau dari Bu Bulan, kan karena Bu Bulan yang upload, jadi nggak ada. Nah, biasanya dari anak-anak nanti akan ada tanda download di sini untuk mendownload gambarnya. Tetapi jika memang kesulitan, nanti bisa WA Ibu. Ibu akan kirimkan gambarnya via WA, ya, via WhatsApp. Oke. Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Bu, saya izin ke toilet, Bu. Iya, boleh, Diko. Tidak ada pertanyaan izin lagi? Izin minum dulu ya, sebentar. Oke. Jadi seperti itu untuk tugas kita. Mudah nggak kira-kira? Mudah.
Udah, kan cuma mewarnai. Udah. Ini mau lihat kamu kreativitas mewarnainya seperti apa. Ya, mengolah jupinnya seperti apa. Oke, sekarang dibuka buku komputernya. Dan buku kalau nggak ada buku komputer, buku tulis dibuka semuanya. Ya, mari kita menulis. Sudah muncul atau masih loading ini? Sudah muncul? Sudah. Sekarang mari kita menulis evaluasi. Halaman 2. Menulis evaluasi halaman 2. Sudah semuanya? Nanti untuk Joti ditulis di buku tulis dulu aja ya jawabannya. Oke. Nah, sekarang icon ini kan kumpulan ada pensil, ada kapur, ada penghapus, ada stabilo, ada ballpoint dan lain-lain. Ini fungsinya untuk apa? Menggambar. Oke, good. Oke, tulis di sini ya. Tulis di sini, sampingnya sini. Untuk membuat oke. Membuat dan menghapus gambar garis sesuai dengan lagi itu aku ada yang lebihnya. Di situ mana? Apa lagi? Oke. Itu lagi. Sekarang ditulis. Untuk evaluasi ini sama seperti kelas 1 ya, tidak kita upload ke classroom ya, jadi untuk belajar anak-anak. Oke, ditulis ya. Hai Sachi. Petra? Nah. Halo, kamu enggak nulis? Oh ya. Udah. Ya, tapi ada yang enggak tahu ini di ininya nih. Oke, okay, good. Nanti pas enggak tahu kamu tulis ya. Nanti di sini. Tapi belum ada bukunya, Bu. Ya, kalau yang belum ada bukunya, boleh menulis di buku tulis ya jawabannya. Ditulis. Iya, ini nggak apa-apa. Adik tulis di bawahnya lagi. Bawahnya. Bu, aku agak bingung yang ini. Yang nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1? Yang mana? Yang ini? Icon ini? Iya. Nah, icon ini kan ada kapur. Itu kan sudah membuat gambar, garis. Untuk ada apa lagi nih? Pensil, ada stabilo, ada ballpoint, ada eraser. Penghapus untuk menghapus gambar. Lara sudah selesai, Bu. Oke, good. Lara sudah selesai, Bu. Saya sudah selesai, Bu. Good. Kita tunggu teman yang belum.
Sudah, Bu. Ya, hebat semuanya yang sudah selesai. Sudah selesai, Bu. Ya, oke. Selesai, Bu. Oke, good. Bulan sambil lihat anak-anak dari sini yang menulis. Kelas sudah selesai, Bu. Terima kasih, Akila. Menggambar, garis. Menggambar dan menghapus. Jonas sudah selesai menulis, Bu. Ya, terima kasih, Jonas. Sama-sama, Bu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Menghapus. Sekarang kalau nomor 2, icon ini, tadi fungsinya untuk apa ya? Undo perintah. Menghapus. Undo itu fungsinya untuk membatalkan suatu perintah. Ya, ini undo namanya. Undo. Nah, ini. Untuk membatalkan suatu perintah. Terima kasih, good. Saya sudah, Bu. Sudah? Bu. Membatalkan. Sudah, Bu. Satu perintah. Okay, good. Kenapa enggak dilengkapi? Oke, sudah, Bu. Oke, terima kasih, Ren. Akila sudah, Bu. Terima kasih, Akila. Itu sesuatu. Sudah, Bu Bulan. Terima kasih, Kenzi. Sudah, Bu Bulan. Terima kasih. Sudah, Bu Bulan. Oke, terima kasih. Bubuan, saya bisa pakai buku tulis nggak? Boleh, boleh sekali pakai buku tulis. Iya, boleh. Nggak apa-apa.
kembalikannya. Saya sudah selesai, Bu. Oke, terima kasih. Ya, tunggu teman yang belum. Jadi setiap record komputer itu nanti akan diupload di YouTube Caritas ya, di YouTube SD Caritas. Jadi anak-anak yang sudah mengikuti YouTube SD Caritas nanti akan muncul notifnya. Kalau misalkan Bu Bulan belum menginfokan ke wali kelas. Baik, Bu. Makasih. Itu sudah, Bu. Okay, good. Kalau nomor 3 ini icon apa ya namanya? Ya, udah, Bu. Import. Ya, ini untuk mengambil apa tadi? Mengambil file gambar, ya, untuk mengambil file gambar. Jadi kita tulisnya fungsinya untuk mengambil gambar. File gambar ya. File gambar. Mengambil. Ya, ditulis dulu importnya, ditulis. Mengambil katanya. Ada tahu nggak itu icon apa? Icon. Apa? Nah, makanya itu bisa import. Nggak harus sama. Asal ada tahu iconnya itu, jadi ada catat namanya. Sudah, oke, terima kasih yang sudah. Ray, udah selesai, Ray? Ini sudah, Bu. Dan terima kasih, Jotin. Saya buang, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kita sudah, Bu. Terima kasih. Saya sudah, Bu. Oke. Okay. Saya sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Oke, okay, terima Bu. Kasih. Saya sudah, Bu. Habis ini pelajaran apa habis ini? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sama Miss Ratna ya. Nah, nanti setelah pelajaran bahasa Inggris boleh mengerjakan ini ya, warna yang bikin ya. Setiap hari masuk kita kasih emoji terbiju kali. Kalau yang nomor 4 ini icon apa? Ini kebalikannya redo. Dari betul. Redo. Kebalikannya dari ando ya. Untuk mengulang suatu perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. Nah. Kelas 2 agak panjang nanti nulis. Menggunakan bubulan. Iya, Petra. Mengulang waktu pengumuman telah dibatalkan sebelumnya.
Terima kasih, Wisna. Akila sudah selesai, Bu. Terima kasih, Akila. Neta sudah selesai. Terima kasih, Neta. Joti sudah, Bu. Terima kasih, Joti. Sudah, Bu Bulan. Terima kasih, Queen. Kita tunggu teman yang belum ya. Sudah, Bu Bulan. Terima kasih. Sudah, Bu Bulan. Terima kasih. Karen sudah, Bu Bulan. Terima kasih. Bu Bulan, saya mau pipis. Boleh, silakan. Saya sudah selesai, Bu Bulan. Terima kasih. Lihat. Lihat. Di sini. Di sini. Ya, sudah selesai, Bu. Sudah, Bu Bulan. Oke, terima kasih. Ya, sudah, Bu Bulan. Bu Bulan. Terima kasih. Ya, sudah, Bu Bulan. Ya, terima kasih. Kenapa? Ada corgi dog lagi juga. Masih ada yang belum? Yang belum berapa anak? Dom-dom belum, Bu. Oke, kita tunggu. Daddy, look, there's something weird happening in here. Why would you know about it? Bubulan saya sudah selesai. Oke, terima kasih. Kaki udah, Bu. Terima kasih, Sachi. Teta sudah, Bu Bulan.
Terima kasih, Zeta. Kita tunggu teman-teman yang belum ya. Saya udah, Bu. Terima kasih sudah ya, Dom-dom ya. Oke, good. Hebat. Semuanya sudah selesai? Neta sudah, Bu. Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Selesai? Ada yang belum? Sudah. Diko udah selesai belum, sayang? Sudah. Oke, kita tunggu bentar lagi ya. Aku sudah, Bu. Oke, terima kasih yang sudah. Kita tunggu temannya dulu. Oke. Diko sudah sayang? Masih kurang ya? Jadi sambil menunggu teman kita yang belum selesai, untuk pembelajaran komputer hari ini, kita bisa simpulkan yang pertama, hari ini tugasnya apa? Tugasnya apa hari ini? Mewarnai. Betul. Dari 4 gambar, boleh memilih berapa? 2. Wajib 2. Wajib 2. Kemudian diuploadnya di mana? Classroom. Google Classroom. Terakhir menguploadnya kapan? 4 Agustus. 4 Agustus, minggu depan. Semuanya wajib ya, dikirimkan ke Classroom. Oke. Lalu kita sudah mengerjakan evaluasi juga yang di halaman 2 ini. Minggu depan, kita bertemu lagi via Zoom lagi. Minggu depan, Bu Bulan akan Zoom lagi dengan anak-anak. Kita akan bersama-sama mengerjakan latihan ulangan. Ya, kita bersama-sama mengerjakan latihan ulangan dan mengerjakan dan mengisi evaluasi kembali. Jadi supaya kita setiap minggunya ada kegiatan, yaitu kita Zoom kecuali penilaian harian. Kalau penilaian nanti Bu Bulan nggak nge-Zoom ya kalau penilaian. Jadi nanti hanya soalnya aja di Google Classroom. Seperti itu. Untuk pelajaran hari ini apakah ada pertanyaan?
Tidak. Tidak ada. Oh ya, mewarnainya harus gimana? Harus rapi tidak? Rapi. Rapi. Lalu boleh ditambah-tambahkan gambar-gambar yang lainnya? Kreativitas? Boleh. Kemudian warnanya harus lebih dari? Tiga. Tiga. Warnanya harus lebih dari tiga. Oke. Karena sudah jam 9, maka kita tutup pelajaran hari ini ya. Dan share ya nanti untuk Diko. Diko sudah selesai belum sayang? Nanti kita ini ya, Diko bisa lihat recordnya ya. Nanti Bublan harus ke kelas 2B ya sayang. Warna tadi itu di laptop kakak saya. Oh iya, oke, boleh. Boleh sekali. Oke, kita akhiri dengan berdoa ya. Bubulan stop share screen-nya ya. Nanti Diko kita bisa melihat di record-nya. Oke. Tutup dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Tadi sudah. Sudah di Sela. Sekarang ayo siapa? Boleh. Queen boleh nggak? Queen, oke, Queen boleh. Silakan Queen. Ayo teman-teman kita ambil sikap doa yang baik. Silakan Queen. Bu Bulan dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar. Berkatilah supaya apa yang kami pelajari bisa kami tuangkan ke dalam tugas-tugas, ulangan, dan ujian sekolah. Jadikanlah kami garam dan terang bagi dunia. Amin. Santo Francisco dari Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, Queen. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih Bu Bulan. Bu Bulan M ya.